berapa mas harganya? 5.000 semua. Semua 5.000 sama ya? Iya. Telur muda, dan ini jarang sih, biasa di tempat bubur. Mari makan. Mantap. Ini gue beli yang super. Jadi ini dagingnya ada emping, ada telurnya. Tapi sebelum gue mau cobain yang lainnya, gue penasaran banget sama buburnya sih. Buburnya top. Jadi buburnya warnanya kayak coklat gitu, dan wangi. Dia pakai tongcai juga. Jadi buburnya doang. Itu kalau gue rasain juga ada, maksudnya kayak wangi, gurih. Cuma itu agak-agak tawar menurut gue. Buburnya beda sih, beda. Karena gue kalau pakai bubur pasti demen pakai kacang. Kacang ini gue demennya banyak. Dia punya kacang garing, enak. Gue pikir kalau di toples begini bakalan kayak menempem gitu loh, ternyata enggak. Sambal enak ya? Sambalnya
sambelnya tipe cair. Gue takut merusak rasanya, jadi gue pakai cumi dulu sambel. Biasanya kayak sambel lah ya, sambel buat empote gitu sih gue berasanya. Menurut gue begini aja udah enak deh, jangan dikasih sambel menurut gue. Saatnya gue aduk. Ini dia baru buka, udah langsung ada 10 orang lebih kali. Ya, mantep. Ini 5.000 menurut gue waktu itu ya, gede-gede. Jadi ketika lu makan buburnya doang aja tuh kayak dia masih apa ya, kental banget.